Halo Sobat DisJ, di video kali ini gue bakalan buat suasana segar dengan mukbang salad buah yang simple dan menggiurkan guys. Dari potongan melon sampai strawberry semuanya ada di sini. Gak cuma itu, gue juga bakal berbagi tips supaya buah-buahan di salad kita makin juicy dan enak. Jadi siap-siap buat ngilangin rasa kantuk dan nambah energi bareng gue guys. So, buat kalian, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau ketemu lagi di channel DisJ. Guys, ini masih pagi banget, masih jam 6 pagi. Gue udah lapar. Nah, di video kali ini gue mau makan atau sarapan pagi ala DisJ, yaitu makan salad buah. Salad buahnya bukan sembarang salad nih. Salad buahnya berbagai macam aneka rasa buah. Dan yang jelas porsinya jumbo. Porsinya banyak dan gue bakalan pakein atau tambahin keju sampai numpuk guys. Jangan kemana-mana buat kalian yang mau sarapan pagi. Ingat nonton DisJ. Karena hari ini atau kali ini gue mau mukbang salad buah tuh. Pokoknya mantep banget ya guys. Oke, jangan kemana-mana. Ikutin terus. Dan lo ajak semua teman-teman lo nontonin DisJ guys. Thank you. Nah guys, langsung aja langsung kita buka. Nah, gue udah beli tadi salad buahnya yang 1000 mili. Gue beli dua box ya, atau dua biji yang 1000 milian. Langsung aja kita langsung unboxing guys, bagaimana keseruan gue. Gue udah lapar banget guys, pagi-pagi bangun tidur langsung pengen makan. Oke, nah ini dia tuh box yang pertama. Dan ini box yang kedua. Ini porsinya gede banget ya guys, karena 1000 mili itu luar biasa gede banget atau banyak banget. Buah-buahnya macam-macam ya, ada apel, ada apa namanya, ada paya, ada pir, dan ada yang lain lah, pokoknya banyak banget lah. Nanti ya lo tau sendiri ya, pentingnya buah buat kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa ya kan, banyak banget vitaminnya dah. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah ini guys, salad buah tuh makanan gua rutin sehari-hari guys, karena gua orangnya demen olahraga, jadi gua makannya salad buah. Nah, langsung aja kita buka dan kita tuang. Tuh. Wuh. Kan 1000 mili nih. Ini satu box aja udah gede banget tuh. Paketan yang 1000 mili. Oke, nanti tinggal kita tata rapi, kita unboxing dulu. Wih, ajib kan guys. Nah, seperti tadi gue bilang, karena gue orang yang suka keju, jadi ini salad buah kita tambahin keju guys. Kita awurin keju. Nah, gue udah beli kejunya nih. Pokoknya kita bikin kejunya tuh numpuk segunung. Oke. Ah guys, ini udah gue tata rapi, udah gue susun, dan udah gue pakein tadi kejunya tuh sekilo, segunung. Langsung aja guys, gak perlu lama-lama lagi karena gue udah lapar. Sarapan pagi gue kali ini begitu nikmat, salad buah 2 box yang 1000 mili, berarti ada 2000 mili guys. Seperti biasa guys, sebelum kita makan, kita harus berdoa dulu biar makanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, berdoa dimulai. Ah, langsung aja guys. Nah ini kuahnya juga ada ya, kuah mayones. Gue makan yang mana dulu nih, karena ini banyak banget guys. Nah ini ada buah apa nih, yang kuning apa sih ini bun? Mangga ya. Oh ini apel. Hmm.
Perpaduan antara mayonaise, buah-buahan, saladnya, dan juga apa? Kejunya, wah, luar biasa, guys. Mantap. Nah, ini semangka. Salah satu kegunaan atau fungsinya semangka itu untuk menurunkan berat badan katanya, guys. Iya. Jadi buat kalian yang diet, yang lagi olahraga, yang diet, cocok banget makan salad buah di pagi hari. Guys, ini makan dari pagi-pagi, salad buah, pas banget ya, mantap. Sausnya ini mayonesnya nggak nyerata dia. Ini banyak nih mayones dan kejunya. Sikit lagi, guys. Yes.
Ikat terus. Sikat lagi guys. Mayonnaise enak banget. Namanya banjir mayonaise dan keju. Kita ambilnya. Ah, mau ya. Oke, guys. Tadi udah habis udah gua makan 2000 miligram atau 1000 mili dikali 2 nih salad buah yang isinya varian rasanya banyak banget, dan ternyata guys 2000 mili cukup bikin perut gua tuh begak ya kan. Pagi-pagi langsung sarapannya 2000 mili salad buah. Kayaknya seperti ya cukup sampai di sini perjumpaan kita. Cukup sampai di sini videonya, mudah-mudahan kalian terhibur, mudah-mudahan kalian sekali lagi terkesima sama video gue, dan yang kalian buat apa, kalian yang mau makan nonton dulu video gue jadi makannya tambah nafsu karena nonton This J. Dan sekali lagi gue minta dukungan buat kalian yang terus mau nonton channel gue, nonton video This J, dukung gue dengan cara di like, komen atau subscribe dan share video gue sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat bikin kontennya guys. Oke, jangan lupa makan salad buah 2000 mili, bengga. Thank you.